Masih di Jovanis, posisi lantai dasar tersedia banyak banget untuk bongkaran burung. Oke, mbak, bodybik jantan, bos. Mantap. Cukup 1 jutaan ya? 1 juta rupiah. Barang ready banyak ya, hari ini mantap sekali, penuh kejutan. Mantap ya. Ini untuk posisi teman-teman kita nih yang sedang pantau dan untuk stok banyak banget. Nah, kita untuk lap kedua nih di kiosnya Mas Edi Jovanis. Nah, ada yang lagi dipantau ya. Ini untuk yang istimewa ya di kiosnya Mas Edi Jovanis, posisi lantai dasar tersedia banyak banget untuk bongkaran burung nih. Nanti burung-burung apa aja nih yang lagi dibongkar ya, kita intip nanti untuk selanjutnya nih. Nah, ini ya, dilihat dari samping lagi dibongkar-bongkar dulu nih. Untuk yang dibongkar burung apa nih, Mas? Wah, ini banyak banget, ada kater, terus murai trotolan, murai dewasa, resi semua, bos. Wah, mantap banget ya. Ya. Ini untuk yang dibongkar burung kater nih ya. Burung kater posisi udah makan pur nih, Mas? Wah, ini pur semua, ini tampungan dari gudang. Wah, mantap ya. Harganya kasih berapa tuh? Kasih 300 yang mulus. 300 mulus ya? Ya. Kalau yang bondol bagaimana tuh? Bondol 275 bagian bondol ya. Ini lagi dibongkar-bongkar untuk burung kacer, terus tadi ya ready banyak. Untuk penampakan dari dekat nih, posisi ini dari kacer ya, kacer Kalimantan. Untuk yang mulus harga 300, yang bondol atau dorong ekor seperti ini 275. Silakan dipantau ya dari burung kacer ini. Ada bongkaran kembali nih, kita lihat untuk bongkarannya nih ya, yang lagi dibongkar. Burung apa nih, Mas? Murai Medan Siapan, betina Siapan, bos. Medan betina Siapan. Harganya 1,4. 1,4. Wah. Ini ada lagi Medan Trotolan, banyak banget. Stok full ya, ambiar. Mantap. Ini dia untuk penampakannya nih. Murai Medan yang Siapan. Stok banyak ya. Bodi besar. Nah, silakan dipantau selengkapnya nih. Nah, pemeriksaan nih dari burung cincang atau kerak basi alis hitam. Burung kerak basi alis hitam. Iya, alis hitam. Kalau yang enggak, kalau yang alisnya agak hitam ini jantan. Kalau yang alisnya full hitam ya. Full hitam di jantan. Kalau yang betina dia kurang dia. Kurang lebar maksudnya ya. Iya. Di bagian alis ini. Mulus ya. Harga berapa? 75. Iya, 75. Solot ya. Solot. Mantap. Bungkus, Mas. Oh, ya, mulus ya. Mulus. Mas, Mas, bosnya yang beli ini. Nah, ini dibungkus ya. Untuk burung kerak basinya tersedia, ready-nya masih banyak nih. Nah, persiapan transaksi. Nah, ini diterima ya untuk burung kerak basi alis hitam. Nah, ini untuk Mas-masnya. Ini untuk Mas Bos dari mana nih, Mas nih? Terima kasih ya. Dari mana nih, Mas? Dari mana? Dari mana, Mas? Dari Negara. Wah, terima kasih banyak, Mas ya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, ini juga tersedia untuk pantauan dari burung kacer nih. Untuk stok dari burung kacer banyak banget ya. Posisi kacer Kalimantan sudah makan pur dari kacer ini, mulus. Nah, selengkapnya tinggal dipantau. Stoknya masih full, banyak banget nih. Dan untuk burung kacernya ini udah terpantau makan pur. Ada yang mulus dan ada yang bondol. Pengunjungnya, bosku, mantap ya, rame banget nih. Untuk di hari Minggu desakan pokoknya di pasar burung Pramuka. Ada persiapan pembungkusan, Mas? Jalak Duren. Harganya kenapa berapa nih, Mas? Ini harga 28 lagi. 28. Wah, mantap, Mas. Masih loloh pilihan jantan apa betina, Mas? Jantan. Pilihan jantan ya. Betina juga ada ya. Nanti tinggal dipilih-pilih. Solot nih, langsung dibungkus, Mas. Dari burung Jalak Duren yang masih anakan ya. Nah, persiapan transaksi nih untuk Mas bosnya yang lagi beli ya. Mantap nih. Nah, ini untuk Mas bosnya dari mana nih, Mas nih? Dari Tebet. Wah, terima kasih banyak, Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Ini juga tersedia nih lagi bongkar untuk burung kenari. Nah, untuk kenarinya nanti kita lihat ya. Nih, stoknya masih banyak banget dari burung kenari. Ini untuk yang kenari apa aja nih, Mas? Kenari AF gacoran, loper gacoran, sama loper bahan ya. Mantap. Warna pilihan, bos. Warna pilihan semua ya. Yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Untuk burung sariwang ini juga tersedia ya, masih lumayan banyak, burunya mulus-mulus, semi puran. Harga dikasih 200.000. Nah, silakan dipilih-pilih. Dari burung sariwang ini juga tersedia, masih lumayan banyak pilihan ya. Ini ada jantan dan ada yang betina.
tinggal dipilih dulu untuk burungnya. Ore satu cuci. Ada satu banyak nih dari burung pentet macan. Isi untuk yang bondolan harga 80.000 dan untuk yang mulus harganya dikasih 100.000. Buat masteran dari burung pentet macan ya, ini terjadi redinya banyak. Dan untuk burung udah mulai makan purnya. Stoknya masih full nih. Nah, silakan dipantau ya untuk lagi dari burung pentet macan. Nah, untuk posisinya nih ada juga dari burung beranjangan Jatim. Harga dikasih 150.000 dari burung beranjangan Jatim. Tersedia dari burung beranjangan Jatim ini tidak terlalu banyak ya. Bukan lagi dari beranjangan ini juga ada kesulian. Terpantaunya ada 2 ekor ya dari burung ini. Ada stok banyak nih ya dari burung kerak basi alis hitam atau singcan. Ini nyampe ke ujung kerak basi semua nih. Harga dikasih 75.000 dari burung kerak basi yang alis hitam atau singcan. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung kerak basi ini. Stok masih full. Jawa, ambil lo. Satu jutaan. Ada stok banyak dari burung strawberry fin satu pasang harga 100.000. Nah, kalau ambil partai besar harganya dikasih 75.000 untuk satu pasang dari strawberry fin. Nah, silakan dibantu ini ya untuk yang lagi dari burung strawberry fin seperti ini untuk penampakannya. Ada stok murai air nih. Harga dikasih 150.000. Posisi untuk burung udah makan fur total ya. Untuk furnya fur alus. Nah, silakan dipantau nih untuk lagi cari burung murai air maksudnya. Untuk penampakan. Ada stok juga tersedia dari Foxe Mandarin. Harga 130.000 untuk bagian yang mulus ya. Untuk yang bondol nanti negonya di kios. Untuk tetap burungnya semi puran. Tinggal dipantau nih untuk yang lagi dari burung Foxe Mandarinnya. Ada banyak pilihan ya dari burung Foxe Mandarin ini. Ada stok dari burung decu untuk posisi decu yang rotalan ya. Harganya dikasih 350.000 untuk decu atau kacer mini. Ini ada yang rotalan masih tersedia. Nah, untuk yang lagi cari burung ini silakan merapat, burungnya udah makan pur ya, soalnya ini untuk perawatan. Ini ada pantauan nih dari burung jalak suren, posisinya lagi dipilih-pilih ya. Untuk burung jalak suren tersedia juga banyak banget nih di kiosnya tadi depan nih. Oh, ini lantai dasar. Untuk suasananya nih di kios sama saya ini ya, untuk hari Minggu teman-teman kita yang sedang mantau buruk. Banyak burung-burung yang istimewa tersedia di sini. Nanti untuk yang mau kontak WA ada di atas video untuk pesan-pesan ya atau pengiriman. Untuk persediaan nih dari burung jalak Bali, tersedia juga ada ya, ada beberapa pasang yang udah dewasa. Harga dikasih 5 juta rupiah untuk jalak Bali. Dan untuk jalak Bali ini pastinya bersertifikat aman. Nah, untuk yang mau ganti nama nanti tinggal dikonfirmasi, merapat main ke toko ya. Di kiosnya di Jeponis, posisi lantai dasar. Untuk posisi pilihan. Posisi dan situasi nih, khususnya di depan nih, posisi lantai dasar ramai ya untuk di hari Minggu ini. Ada pemeriksaan nih dari burung kacer ya, ini lagi dipilih-pilih dulu. Posisi dari burung kacer tersedia banyak banget nih. Dari kacer Kalimantan. Dipilih-pilih, diperiksa-periksa, sebelum memberi. Nah, ini ada juga yang dibongkar nih. Ini burung apa nih, Mas? Murai Medan Hutan ya. MH. Murai MH non gembung ya. Non gembung. Harga dikasih berapa? Ekor berapa? Perawatan semua
Ya hitungannya hitungan ekor kurang mulus lah ya. Kurang mulus ya. Harga 1 jutaan. 1 juta. Ya. Tersedia berapa ekor nih? Oh banyak banget. Nanti kita pantau ya. Mantap nih ya. Tunggu udah pilihan. Badan body besar apa gimana? MH ini MH body big. Body big. 1 jutaan bos jantan. Wah, mantap. Jantan 1 jutaan body big ya. Stok juga banyak nih. Nanti kita pantau ya. Penampakan lagi nih mas ya. Mure MH body big jantan bos. Mantap. Cukup 1 jutaan ya. 1 juta rupiah. Barang ready banyak ya. Hari ini mantap sekali, penuh kejutan. Mantap ada ya. Ada mure trotol Medan super jahat, ready-nya 40 ekor. 40 ekor. Nah, ini MH hutan ya. MH yang MH hutan nih. Hutan cukup 1 juta jantan, Bos. Jantan tersedia banyak banget ya. Banyak banget. Mantap. Nanti kita lihat. Untuk yang spesial ini yang tadi dibongkar untuk mure MH ukuran besar. Kondisi untuk murunya ini udah makan full abis. Harga cukup dikasih 1 juta rupiah. Ini untuk harga normal 1,2 ya, 1.200.000. Untuk persediaan dari murai ini sangat banyak. Nah, silakan dipantau ya. Dari penampakan murai, ini murai yang baru besar dari MH Hutan. Ada satu kacer nih, untuk bungkusan ya. Nah, mantap nih. Nih padenya beli kacer nih ya. Nah, mantap. Bekasi. Dari mana? Bekasi. Bekasi. Ya. Pak, terima kasih banyak. Lumayan jauh ya. Mudah-mudahan saya selalu nih, Pak nih. Nah, ini dimasukkan ya. Iya, itu mas. Iya, terima kasih mas ya. Nah, ini sell out ya dari burung kacer yang lagi dibungkus-bungkus. Ini untuk persediaan dari burung cuca hijau. Nah, untuk posisinya dari cuca hijau ini udah gacoran. Harganya dikasih 1.100.000. Pilihan banyak, body pusto ya, besar-besar. Harganya dari harganya ini mana? KTP-nya dari mana, Nas? KTP Jawa Timur, Bos. KTP yang Jawa Timur ya. Nah, untuk kontrolnya silakan merapat ya. Tersedia untuk burung yang udah gacoran. Dan masih banyak untuk stoknya. Enggak ada 300 yang dokor. Oh dia ada cuca hijau yang PH nih ya. Harganya ini dikasih 350. Untuk yang paruh hitam, PH paruh hitam. Cuca hijau dari Kalimantan untuk ini. Nah, silakan dipantau ya, merapat ke gas. Dan untuk yang jomin, jomin juga jomin yang trotolan ini. Untuk jomin trotolan harganya dikasih 160.000. Nanti lagi cari burung jomin trotol ini tersedia, silakan dipantau. Ada pokse haji atau pokse jambul nih, posisi burungnya di atas ya, harga dikasih 500.000. Nah, untuk kalian cari burung ini silakan merapat. Ini tersedia masih ada pilihan. Dan untuk pokse jambulnya ini udah makan fur nih, tinggal dipantau ya untuk kalian cari burung. Jalak surin anakan bungkus. Mantap. Yang lolo ya. Harga 28 aja. 28 ya. Stok ambiar. Ini Mas. Ini mau dibungkus Mas ya. Mantap nih, bungkus langsung. Ini untuk Mas bosnya yang beli. Mas bos dari mana ya Mas nih? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Ya. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih untuk Mas bos. Amin. Ada stok dari Boxe Rembo. Ini burungnya bagus. Harga dikasih 200.000 untuk Boxe Rembo. Burung semi puran ya, dari burung Boxe Rembo. Silakan dipantau nih untuk lagi cari burung Boxe Rembo. Ini juga tersedia ya. Ada stok dari burung Wambi, Wambi Hongkong posisinya ya. Posisi burung udah makan fur. Ada jantan dan ada yang betina. Harganya dikasih 2.500. Itu stok-stok ya. Ini masih banyak. Masih ada pilihan. Burungnya mulus-mulus ini. Nah, ini untuk yang gondol juga tersedia. Nah, nanti tinggal dinegonya di kios ya. Ke posisi bagian yang gondol seperti ini. Ini untuk yang baru dibongkar nih ya. Kalau tadi kan untuk pilihan kenari dari AS cuma sedikit. Nah, sekarang udah ditambahin nih, jadi banyak untuk burung kenarinya. Nah, sekarang kita cek nih untuk harganya. Nah, ini dia untuk warna-warnanya.
dipilih warna yang cantik-cantik ya, posisi pilihan jantan dari kenari AF, harganya dikasih 200.000. Nah silakan dipantau nih, untuk sekarang banyak, kalau tadi yang pertama nggak banyak ya, karena ini masih hangat nih, baru dibongkar di burung kenari AF. Nih, banyak landanya nih ya, yang putih juga tambah, burung-burung juga ada, mantap ya, full. Nah kalau bagian loper tadi sedikit, sekarang udah diisi lagi nih, untuk harga yang 140.000, posisi yang jantan tersedia banyak untuk pilihan warna, kebanyakan warna cerah. Nah, silakan dipantau selengkapnya nih dari burung kenari yang loper cerah. Stok full ya, banyak banget. Ada yang lagi di packing nih dari Jalak Bali ya. Untuk Jalak Bali di packing. Ini siap kirim ya. Ini kirim ke mana mas? Ke daerah Sunter Tugu. Sunter Tugu. Iya. Wah, mantap. Oke ya, mantul. Mudah-mudahan saya selalu nih. Selamat sampai tujuan. 0853 14 53 0771. Nah ini always, untuk always. Nomor mas grabnya ya. Oke. Okay. Sertifikat disiapkan nih untuk burung dari Jalak Bali. Posisi bersertifikat aman. Kenapa aja ini sama apa? Ada stok juga dari burung kasar. Posisi untuk kasar ini udah jadi. Harga dikasih 1.000.000 rupiah untuk burung kasar jadi. Nah, silakan dipantau ya. Untuk lagi mencari burung kasar posisi yang udah jadi. Burung jadi pastinya udah makan pur ya. Udah makan pur. Sehingga dipantau nih untuk selengkapnya. Nih, persiapan bungkus lagi ya. Iya. Bungkus burung apa nih mas? Burung rucuk ini. Rucuk ya? Iya. Oh, mantap nih. 35 ya? Ini jantan nih. Rucuknya jatim? Iya, jatim nih. Pilihan yang jantan ya? Iya. Kalau jantan kelihatan dari ini kuning sama ini. Lidahnya. Lidahnya ya? Kuning dia. Mantap. Nanti tinggal dipilihin ya di bios dari burung rucuknya nih. Lagi persiapan untuk bungkus. Ini ada stok banyak ya dari burung robin nih. Posisinya dari burung robin ada di posisi atas ini ya. Harganya dikasih 1.500.000. Artinya dari burung robin ini ada jantan dan ada yang betina. Nah, silakan dipantau nih kita dari burung robin. Tersedia full ya, banyak untuk pilihannya. Pasang. Untuk posisi dari burungnya udah makan pur total ya, udah makan pur semua jadi aman. Ada stok beranjangan ya atau kelandralak, kelandralak belum nyampe ini. Harganya dikasih 900.000. Posisi burungnya nggak banyak ini ya, ini yang tersisa nih. Tapi untuk posisi burungnya sehat, walafiat, tinggal dipantau harga 900.000, udah makan pur total. Tinggal dipantau merapat ke kios ya, dari burung beranjangan tailing. Posisi ramai banget nih ya, untuk burung-burung yang lagi dipantau di kiosnya Mas Edi Jogone. Jangan berdesak-desakan seperti ini nih, dari yang mantau burung yang tersedia. Untuk bungkus-bungkus juga selalu berlanjut ya. Komisi ya. Ini ada persiapan bungkus jala kebo. Mantap ya, untuk jala kebo harga 50 dan 60.000 untuk yang dewasa. Nah, mantap dibungkus ya untuk burung dari jala kebo. Nah, diborong nih dari burung jalaknya nih, mantap. Nah, ini untuk mas bosnya nih yang beli nih. Mas bos beli burung jalak apa aja nih, Pak? Jalak kebo mau ada suren. Jalak kebo mau ada suren. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Oke. Okay. Ini juga bungkus lagi nih dari jalak kebo. Mantap ya. Mata putih. Mata putih berapa tuh? Sama harganya. Sama ya. 60.000 ya. Mata putih, mata kuning sama dia. Mata kuning, mata putih sama. Tergantung umur nih. Nah, dibungkus nih posisi jalak kebo yang mata putih. Dan ini untuk mas bosnya yang beli nih. Untuk mas bos dari mana nih mas? Jakarta, Jakarta. Wah, dari Jakarta, terima kasih banyak mas ya. Yo. Mudah-mudahan saya selalu nih mas bos. Oh, lanjut lagi nih. Bekacer ya. Bungkus olot berapa nih? Harga 300. 300. Nah, bungkus mantap nih. Bekacer Kalimantan ya. Yang ori, ori dari Kalimantan ya. Persiapan pembungkusan. Ada selot nih burung kenari. Ini kenari nih. Wah, kenari apa nih mas?
Ini kenari panda. Kenari yang bagian panda. Loper apa gimana? Ini loper. Yang loper ini ya. Ini harga 200 kalau yang panda sama yang putih. Yang panda sama yang putih ya. Harganya 140. 140 kalau yang biasa ya. Nah, mantap nih untuk harga yang 200. Mantap masuk kantong. Nah, ini untuk posisi ya. Siap bungkus. Untuk burung kenari loper yang panda. Harga 200.000. Nah, ini diterima ya dari burung kenarinya. Terima kasih banyak Mas ya. Ini Mas buat dari mana nih Mas? Dari Cakung. Dari Cakung. Nah, mudah-mudahan saya selalu Mas ya. Oke, sobat itu dulu yang bisa disimak nih dari kios Mas Edi Jopanis. Posisinya untuk Mas Bosnya sibuk banget ya, jadi nggak enak untuk dimintai penutupan. Terima kasih banyak nih untuk yang sudah setia menonton ONU Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan berkesempatan untuk rezekinya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.